Senang cerita, dia pro and cons sebab kalau nak kata kita orang nak jadi pasangan selebriti untuk berkahwin ni semua susah, dia tak susah sebab itu adalah jodoh Allah yang dah tentukan. Jadi siapa kita untuk mengatakan macam, eh, I tak nak you lah sebab you ni pelakon, you ni selebriti. Kita orang tak ada menindakkan sebab bila Allah dah tentukan, kita orang terima seadanya. Tapi dia punya cabaran tu bukan cabaran sebenarnya, lebih kepada benda tu membantu kami untuk menjaga kami punya hubungan. Sebab sekarang ni adalah zaman social media di mana apa saja yang kita buat, benda sekecil-kecil perkara walaupun awak bukan selebriti pun boleh goes viral. So bila kita orang ingatkan yang diri kita orang ni adalah seorang selebriti, kita akan macam, eh, jangan, benda ni nanti anytime je orang akan record. Oh jangan, kita jaga kita punya air so that orang takkan keluarkan on mana-mana social media. So ada kebaikannya bila kami berdua adalah seorang selebriti yang boleh menjaga air kami berdua. Sebab perhubungan tu dan melihat rakan-rakan industri yang apa yang berlaku sekarang ni, kami mencuba sebaik mungkin untuk control dan menjaga air kita supaya orang pun, bukan air kita saja, air kawan-kawan sendiri, supaya air kita orang pun takkan terbuka. Mungkin kami tak fake kot tentang perhubungan. Mungkin kami tak fake kot. Kami macam just go with the flow. Go with the flow je. Kita orang buat je. Kalau anda kata orang tegur, hey, kenapa post macam ni, control sikit. Kita orang tak take it as benda serious. Sebab kita berterima kasih. Mungkin betul bila tunjuk sangat mesra, orang akan penyakit air tu datang. So kita control. So bila orang kata, oh rindu lah, tak nampak korang dua, kita post gambar berdua. So there's no such thing as macam, eh, bila aku tak post, suruh post. Bila aku post, kata over. Tak ada. Kita apa saja orang tegur tu, kita take it as positive. Jangan terlampau simpan dalam. Tak payah masuk dalam bidang ni kan. Orang tegur sikit nak melantun. Janganlah masuk. Jangan gelap sangat. Ui, 2 tahun pertama kena, ya Allah, Tuhan ni yang tahu. Susahlah faham each other. Sebab memang, ya ini yang betul. Memang kita punya karakter sangat berbeza. Tapi satu jawapan yang saya boleh bagi, kenapa sampai 6 tahun, walaupun tahun pertama dengan tahun kedua memang tak sekepala langsung sebenarnya, kan? Cuma saya, satu jawapan saya boleh bagi, kami tak give up. Kami tak give up, kami percaya, kami tak melayak, saya tak melayak ada lelaki lain, saya nak melayak lain, kan? Kita fikir macam mana nak selesaikan apa yang kita ada sekarang. Betul. Masalah kita. Focus on ourselves lah, insyaAllah.